terjadinya konflik yang berlatar belakang rasis, persaingan senjata nuklir, persoalan intoleransi, intervensi politik dan ekonomi, perebutan ladang minyak, serangan hacker, serta kasus pemberontakan di berbagai negara di dunia, kemungkinan besar akan menjadi faktor pemicu Perang Dunia Ketiga. Saat ini sebagian besar negara-negara di dunia saling memperkuat hubungan diplomatiknya dengan negara-negara sekutunya atau aliansi organisasinya. Tujuan mereka tidak lain untuk melindungi dan mempertahankan diri bila pecah Perang Dunia Ketiga. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, dan Arab Saudi memainkan peran penting sebagai kunci pemicu yang bisa menyebabkan terjadinya Perang Dunia Ketiga atau bisa meredamnya. Namun itu semua tergantung dari kebijakan politik negara mereka masing-masing, sekaligus perilaku moral para pemimpinnya dalam menyikapi berbagai krisis politik yang terjadi di setiap negara. Dalam menyikapi kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga, Indonesia tentu perlu berhati-hati dalam membina hubungan dengan berbagai negara, terutama menyangkut kerjasama militer. Indonesia sebagai negara yang bebas dan aktif, serta tidak terikat kepentingan dengan negara manapun atau non-blok, harus mulai menentukan arah kebijakan politik internasionalnya. Dalam situasi politik dunia yang cenderung memanas ini, Indonesia harus punya sikap yang jelas dalam menentukan politik luar negerinya. Sedikitnya ada 4 blok negara-negara di dunia yang diprediksi akan terlibat dalam Perang Dunia Ketiga. Setiap blok dari negara-negara di dunia itu tentu saja memiliki kepentingan politik yang sama secara global. Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pernah bersumpah untuk menomorsatukan Amerika Serikat lewat jargon America First. Tidak seperti presiden-presiden Amerika Serikat sebelumnya, Donald Trump telah mengubah pandangan tradisional bangsanya mengenai siapa musuh dan sahabat Amerika. Menurut kolumnis The Atlantic, Jeffrey Goldberg, Donald Trump telah membuat sekutu dan musuh-musuh Amerika Serikat menjadi campur aduk, tidak jelas siapa musuh dan siapa sekutu. Ada 4 skenario bentuk Perang Dunia Ketiga yang sangat mematikan. Di antaranya, yang pertama, adu kekuatan senjata nuklir, penyebaran virus penyakit mematikan, perang hacker, dan perang intoleransi. Kemudian ada 3 pemicu Perang Dunia Ketiga. Di antaranya, yang pertama, serangan militer negara-negara Liga Arab ke Qatar, perang terbuka Israel dan Palestina, perang terbuka di Semenanjung Korea, antara Korea Selatan dan Korea Utara. Melihat fenomena politik yang terjadi akhir-akhir ini, ketiga pemicu Perang Dunia Ketiga di atas mungkin saja terjadi. Keterlibatan Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok dalam 3 konflik di atas secara langsung menjadi kunci terjadi atau tidaknya Perang Dunia Ketiga. Ada satu hal yang juga menjadi komponen penting dalam Perang Dunia Ketiga, yaitu keberadaan militan ISIS. Kelompok militan ini diduga kuat akan memihak Blok Barat dan Liga Arab, karena sebelumnya sudah banyak diberitakan bahwa ISIS mendapat dukungan dana dari kelompok negara-negara Barat. Berbeda dengan kelompok Al-Qaeda, mereka akan berperang dengan Blok Barat, tetapi tidak berpihak kepada Liga Arab maupun Blok Timur. Dengan kata lain, Al-Qaeda memiliki agenda sendiri terhadap eksistensinya. Lantas di mana posisi Indonesia dalam Perang Dunia Ketiga? Sistem politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, dan sebagai negara non-blok, tentu akan memperkuat posisi Indonesia dalam Perang Dunia Ketiga. Namun perlu diantisipasi bahwa Blok Barat dan Liga Arab jelas memiliki kepentingan politik yang sangat strategis dengan Indonesia. Tentu saja Indonesia akan menjadi salah satu target Blok Barat dan Liga Arab untuk diajak berkoalisi dengan membawa ASEAN dan Afrika untuk bergabung dengan Blok Barat. Kalau Indonesia menerima ajakan Blok Barat, maka mau tidak mau, Indonesia akan berperang dengan Blok Timur dan Asia Timur. Namun kalau Indonesia menolak ajakan Blok Barat dan Liga Arab, maka Indonesia akan berada dalam barisan Blok Timur untuk berperang melawan Blok Barat. Sulit rasanya bagi Indonesia untuk mengambil posisi yang netral. Di sisi lain, meski kemungkinannya kecil, sejumlah pihak khawatir bahwa invasi Rusia ke Ukraina saat ini akan diikuti oleh penggunaan senjata nuklir, dan Indonesia sepenuhnya mengedarkan diplomasi untuk mencegah kondisi ini. Analisa terkait kemungkinan penggunaan senjata nuklir itu disampaikan oleh Muhadi Sugiono,
peneliti Institute of International Studies, Universitas Gajah Mada. Mengutip pemberitaan media, Muhadi menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan stafnya untuk menjagakan senjata nuklir. Faktor lain yang membuka kemungkinan penggunaan senjata nuklir adalah adanya kemungkinan peningkatan eskalasi perang di Ukraina ke depan. Jika itu terjadi, ada kemungkinan Organisasi Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO akan terlibat. Padahal ada cukup banyak negara anggota NATO yang memiliki senjata nuklir, selain Rusia sendiri yang berada di pihak lawan. Hitung-hitungan menurut data, setidaknya ada 1.600 senjata nuklir strategis milik Rusia, dan 1.900 yang berupa senjata taktis. Sementara di sisi NATO, ada Prancis dengan sekitar 280 hingga 290 hulu ledak nuklir, kemudian ada Inggris yang memiliki 120 senjata serupa. Belum lagi senjata-senjata nuklir milik Amerika Serikat yang selama ini ditempatkan di Belgia, Belanda, dan Turki. Selain itu, tentu saja adalah ribuan hulu ledak nuklir milik Amerika Serikat sendiri. Situasi saat ini sangat genting. Bukan hanya perang nuklir itu yang mengerikan, tetapi juga dampak jangka panjangnya. Umat manusia di seluruh dunia akan hidup dalam bayang-bayang senjata nuklir jika itu sampai terjadi. Seburuk apapun kondisi ke depan, Indonesia tetap akan menerapkan peran dengan pendekatan diplomasi. Penegasan itu disampaikan Brigjen TNI Binsar Siyanipar, Direktur Kerjasama Internasional Pertahanan. Binsar menegaskan, Indonesia menentang invasi terhadap negara berdaulat. Namun yang bisa dilakukan saat ini adalah membangun kerjasama yang lebih baik dengan semua negara di seluruh kawasan. Sejauh ini, Kementerian Pertahanan aktif memanfaatkan ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM untuk upaya tersebut. Indonesia tegas menyuarakan kepada seluruh pihak untuk tidak menggunakan senjata nuklir dalam penyelesaian konflik.